Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Helmi Event Planner. Oke, sahabat semuanya, kita saksikan saat ini kita lagi persiapan dekorasi gapura Ramadan Karim. Kita sedang menyiapkan pembuatan pohon kurma. Ya, terbuat dari kardus bekas selobong kain ya, dan ini buat daunnya kita bikin dari spon. Oke, sahabat semuanya, ini produksi kita 2 hari sebelum ke tempat lokasi ya. Ini buat daun kurmanya kita pakai cutter ya, dipotong-potong. Lalu nanti kita lihat seperti apa lagi prosesnya. Potong-potongnya, cutternya harus yang tajam. Kalau misalkan kurang tajam, hasilnya nanti bisa kurang bagus ya, kurang rapi begitu, sahabat. Nah, untuk memotongnya jangan lupa pakai alas ya, biar tidak langsung kena keramik. Karena langsung kena keramik, si cutternya ujungnya itu cepat tumpul ya, sahabat. Setelah semua bagian daunnya terpotong-potong, kita balikin ya, kita bikin lancip setiap potongan-potongannya biar terlihat lebih mirip daun kurma ya, karena cenderung pohon kurma itu ujungnya lancip ya, tajam-tajam, beda sama pohon kelapa ya. Nah, jadi seperti ini, dipotong-potong ujungnya biar terlihat tajam lancip begitu ya. Ini kita beli sponnya warna hijau ya, dan inilah hasilnya pohon kurma yang baru beres ya, ini baru 80%. Tidak lupa juga saya bagikan ini tutorial membuat rumput ya dari bahan spon. Ini kebetulan sponnya sisa yang tadi daun kurma ya, kita jadikan rumput-rumput. Ini caranya seperti ini ya, jadi tiap potongannya kita satukan, nanti si bawahnya kita press menggunakan lakban ya. Nah, ya seperti ini ya. Terima kasih semuanya yang telah menonton sampai selesai video tutorial pembuatan pohon kurma dan dekorasi gapura Ramadan Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.